Oke guys, jadi hari ini weekday ya. Dan kebetulan banget hari ini gua doang yang camping sendirian. Tapi tenang aja, di sini tuh kita nggak benar-benar sendiri, ada yang ngejagain juga kita, yang penjaga Jungle Milk. Nah, jadi hari ini jadi sekarang gua mau masak dulu. Nah, ini gua udah beli buat makan malam nanti sama buat besok pagi sih ya. Ya, menunya cukup simpel aja. Gua mau buat tom yum malam ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia tom yumnya. Terus sama bumbunya. Tapi sebelum ini gua mau masak nasi dulu sih. Oke, ini dia nasinya. Oke, ikutin terus moto camping hari ini, guys.
Selamat makan.
Oke, jadi selamat pagi semuanya. Dan hari ini sudah hari Kamis ya kalau nggak salah. Sorry, hari Rabu. Yes, malam tidur gue yang benar-benar nyenyak banget karena gue orangnya bisa tidur nyenyak kalau dengar suara rintikan hujan gitu ya. Nah, semalam tuh alhamdulillahnya juga hujannya tuh nggak terlalu deras-deras banget. Terus kemarin tuh hujan sampai jam berapa itu ya? Gue tuh sempat kebangun gara-gara ada petugas yang lewat gitu deh. Jadi kan kuping gue lumayan sensitif juga ya. Nah itu jam 2 juga masih hujan. Jadi udah bangun pagi, jam 5 gue sholat subuh dulu. Terus ya nyantai-nyantai lagi nih, sekarang lagi ngopi. Terus mungkin nanti gue mau sarapan. Ya seperti biasa, sarapannya Indomie. Tadi gue mau buat nasi goreng, cuman gue kelupaan bawa minyak gorengnya. Jadi ya udah deh, untung gue udah bawa makanan cadangan juga, gue buat Indomie aja dulu. Ya, jadi hari ini camping yang benar-benar sendirian banget nih. Nggak ada siapa-siapa di sini, kayak cuman ada penjaganya aja. Jadi tenang sih. Ya, jadi camping di sini tuh kenapa gua camping di sini? Gua udah 3 kali camping di sini. Yang pertama gua pakai Fortuner sendiri, terus yang kedua gua sama keluarga, dan yang ketiga ini sekarang. Karena yang menurut gua tuh tempatnya ini benar-benar buat healing banget. Jadi kita jauh dari keramaian, jauh dari suara kendaraan, benar-benar ya udah nggak ada suara apa-apa selain suara alam, kayak suara angin tuh. Gitu. Nah, ini kan kita berdekatan sama Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kayak sometimes bau belerang itu kadang suka ada gitu. Cuman enggak terlalu nyengat-nyengat amat sih baunya. Nah, terus biasanya jam paling nanti jam 7 sih bakal ada kuda gitu. Cuman enggak tahu nih kudanya bakal dilepas apa enggak di area-area sini nih. Nah, gue pilih weekday datang ke sini tuh karena menghindari keramaian. Kalau weekend sih, ya pasti ada aja yang camping, tapi nggak seramai di weekday ya. Nih, hari ini aja sepi. Nah, gue udah sempat ngobrol sama manajer Jungle Milk, katanya sih tadi ada yang mau camping, cuman pada diundur semuanya. Jadi, ya udah, sendirian. Yaudah, ini gue mau nyantai-nyantai dulu. Gue abis ini mungkin mau sarapan terus packing ya. Ini sambil nunggu tendanya kering dulu. Ini basah banget sih gara-gara hujan semalam. Nah, ini juga kebetulan gue baru banget pakai ini tenda nih, tenda Nature Hike yang Mongar 2. Dalamnya lebih luas dari tenda gue yang sebelumnya, Kwechua yang MA100. Nah, ini juga kapasitasnya bisa, kalau di ininya sih buat 2 orang, tapi ini luas banget tau nih, bisa 3 orang kayaknya. Oke, jadi ini gue nyantai-nyantai dulu.
Bener makan.